Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mabadu, apa kabar? Sanak family, saudara-saudara keluarga besar Minang Kota Depok, semoga sehat selalu. Saya doakan dan juga tentunya kepada pengurus baru yang nanti akan dibacakan susunan pengurusnya, semoga sehat selalu dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya. Dan pada hari ini insyaallah kami formatur yang terbentuk dari hasil MUBES keempat 2021 dan telah melaksanakan rapat internal formatur pada tanggal 16 Desember 2021 yang akan kami sampaikan susunan pengurus, dan mudah-mudahan pengurus yang kami sudah susun juga sudah bersedia untuk menjadi pengurus periode 2021-2026. Insya Allah akan disampaikan dan diumumkan oleh sekretaris formatur, yaitu Saudara Insinyur Chatria Helmi Pilyang, yang tentunya mudah-mudahan yang disebutkan namanya sudah juga dihubungi untuk kesiapannya sebagai pengurus baru. Baik, saya serahkan kepada sekretaris formatur untuk membacakan susunan pengurus IKM yang baru periode 2021-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Chatria Helmi Pilyang selaku sekretaris tim formatur penyusunan kepengurusan Ikatan Keluarga Minang Kota Depok periode 2021-2026. Akan membacakan dan akan mengumumkan susunan pengurus sebagai berikut. Susunan dan personalia Dewan Pengawas, Dewan Pembina, Dewan Pengurus Ikatan Keluarga Minang Kota Depok masa bakti 2021-2026. Dewan Pengawas, Ketua Dr. Haji Saprianto Reva SH MH, Sekretaris Dr. Andes Haji Marwinis, Anggota 1 Zaini Sarif, 2 Brigjen Purnawirawan TNI Angkatan Darat Amrizen, 3 Ferry Aginata ST, 4 Dr. Andes Gozali Jamal MM, 5 Dr. Anda Nelmi Zubir MM, 6 Sukarni SH. Dewan Pembina, Ketua Imran Ilyas Wucita SH MKM, Sekretaris Insinyur Eva Yunirman, Anggota 1 Dr. Haji Fakhru Rozi, 2 Dr. Wesnina MSM, 3 Dr. Devi Mariori MKM, 4 Dr. Insinyur Haji Fauzan Ali MSC, 5 Dr. Andes Busri Sahril MSI. Dewan Pengurus, Ketua Umum Insinyur Haji TM Yusuf Sahputra, Ketua Harian Taufik Hidayat SH, Sekretaris Jenderal Insinyur Chatria Helmi Pilyang, Sekretaris Dr. Insinyur Muhammad Oktaviandri MT IPM PM ASEAN Eng, Bendara Umum Haji Hud Rizal SH MKM, Bendahara
Agastya Susandi, Sarjana Ekonomi. Para Ketua Bidang, Ketua Bidang Organisasi, sebagai Ketua Dr. Insinyur Nova Ardinal MM, Koordinator Haji Chandra Faisal SE, Anggota 1 Ramlis SE MM, 2 Raymond Arka SH, Bidang Pemuda dan Olahraga, Ketua Insinyur Rinaldi, Koordinator OSKA SE, Anggota 1 Insinyur Rahmat Suhendra, 2 Safrial Koto, Bidang Hukum dan Advokasi, Ketua Jack Aspardi Piliang SH MH, Koordinator Taufik Ibrahim SH, Anggota 1 Akmaluddin SH MH, 2 Zulfahri SH MH, Bidang Pembinaan dan Perlindungan Anggota, Ketua Kapten TNI Angkatan Darat Sahdan, Koordinator Ibtu Polisi David Aulia SH, Anggota 1 Serma Marinir Delvi Andri, 2 Serma Adli Fahmi, Bidang Antar Lembaga dan Pemerintahan, Ketua Nancy Olivia Rosa Esos MSI, Koordinator Roy Prigina MM, Anggota 1 Almi Yunita Dewi SE MSAK, 2 Hanif ACH, Ketua Bidang Sekretariat, Ketua Yose Indra SH, Koordinator Maison Yosi SE, Anggota 1 Yurnas Rahman, 2 Hanafi, Bidang Pemberdayaan Wanita dan Bundo Kanduang, Ketua Eli Marnis SCIP MKES, Koordinator Yenti Mala SPD, Anggota Dedet Anilia Putriyani SE, 2 Yosi Sandra SPD, Bidang IT Ketua Insinyur Risnedi, Koordinator Fedi Herdian Eskom, Anggota 1 Beni Dianisar Eskom, 2 Muhammad Taufik SE, Bidang Dakwah Seni dan Budaya, Ketua Dr. Andes Andri Yunaldi MPSI MM, Koordinator Ali Amril SE, Anggota 1 Dra Yuneti, 2 Riki Faisal, Bidang Humas dan Komunikasi, Ketua Dr. Hajah Mulharneti SAS MS, Koordinator Zulkardi Lefran SE, Anggota 1 M. Kanon, 2 Khairun Nas, Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat, Ketua Mona Lisa, Koordinator Yosef Suhendra, Anggota 1 Efrimal Bahri, 2 Surahman, Bidang Kewirausahaan dan UKM, Ketua Haji Sahrul Anggun SH MBA, Koordinator Rudi Henry Saf SE, Anggota 1 Yadi Ferry Tanjung, 2 David Osu,
ditetapkan di Depok pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 di Rumah Makan Simpang Raya, Jalan Margonda Raya, Kota Depok dalam rapat tim formatur. Tim formatur adalah sebagai berikut. 1. Insinyur Haji T.M. Yusuf Saputra sebagai ketua merangkap anggota. Yang kedua, Insinyur Catria Hilmi Piliang sekretaris merangkap anggota. Yang ketiga, Imran Ilyas Gucita SH.MKM anggota. 4. Dr. Andes Haji Maryunis anggota. 5. Dr. Insinyur Haji Fauzan Ali MSC anggota. 6. Dr. Andes Haji Edi M. Isral MM anggota. 7. Dr. Haji Safrianto Reva SHMH anggota. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, keluarga besar Minang Kota Depok, tadi telah disampaikan dan dibacakan susunan pengurus IKM Kota Depok yang baru periode 2021-2026. Mudah-mudahan nama-nama yang disebutkan ini tetap bisa membantu saya sebagai ketua terpilih, dan tentunya kedepannya insya Allah kita bangun IKM Kota Depok bersama-sama, karena tanpa kebersamaan tidak akan kuat rasa persatuan dan kesatuan kita. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita menguatkan, dengan keberagaman kita saling bersatu. Dan tentunya harapannya adalah semua pengurus bisa memberikan ide-ide, gagasan-gagasan berkenaan dengan kegiatan-kegiatan atau program kerja satu tahun ke depan, untuk sama-sama nantinya selanjutnya kita akan membuat rapat kerja yang nanti akan dihubungi oleh Sekjen atau Sekretaris Jenderal yang terpilih sebagai pengurus tahun ini, yaitu Insinyur Catria Helmi Piliang. Sekali lagi selamat kepada nama-nama yang sudah disebutkan sebagai pengurus IKM Kota Depok 2021-2026, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan amanah dengan baik, dan mudah-mudahan kita juga bisa menjalankan program-program kerja yang akan kita buat dalam rapat kerja selanjutnya. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.